Asik. Apalagi kalau bukan Dreambox Indonesia. Satu-satunya kuis yang mencari pemenang sampai berbulan-bulan. Iya benar loh. Kita masih menunggu siapakah The Chosen One. Apakah di episode kali ini kita akan menemukan The Chosen One itu. Semoga dua peserta kita ini akhirnya membawa pulang hadiah utama kita. Langsung saja kita panggilkan yang pertama, tim dari Good Vibes. Mana vibes-nya? Kita cari dulu lawannya hari ini. Dari tim yang satu ini kayaknya masih seger-seger sekali. Langsung saja unboxing tim Love Burns. Silakan Anda ke kanan, itu yang akan menjadi meja kalian. Dan kita akan menentukan siapa yang punya performance paling oke untuk membuka babak ini. Apakah Good Vibes atau Lovebirds? Dan survei dari Somalia memenangkan tim Lovebirds ternyata. Ya, survei dari Somalia memenangkan Lovebirds, tapi bukan berarti tim dari Good Vibes akan kalah dan menyerah. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Saya sudah melihat dua nama di sini, ada Ciki dan ada Bella ya, Ciki Bella ya. Kalian sudah pernah datang ke sini, bukan? Sudah. Ya, kamu belum ya? Belum. Kamu juga belum ya? Ini bawa tim yang berbeda ya? Oh, ini teman SMA semua? Iya, teman SMA. Masih SMA. Oh, masih kompak ya? Siapa yang akan menjadi kapten? Bella, Bella jadi kapten ya? Oke, Bella, you pimpin, you punya tim ya? Saya tidak mau lihat kekalahan lagi hari ini, oke? Tepuk tangan untuk tim Good Vibes dan tepuk tangan untuk tim Lovebirds. Lovebirds, udah ada pernah datang ke sini kayaknya ya? Udah pernah, Kang Deddy. Mumu pernah ke sini ya? Udah pernah. Maju sampai ke babak utama nggak? Enggak. Maju, tapi bukan aku yang maju, Kak Selfie Kitty waktu itu. Oh, bukan kamu yang maju ya waktu itu ya? Oh iya, iya. Bukan. Kali ini kau bawa suamimu ya? Bawa suami. Iya, iya, iya. Kau perkuat timmu ya? Iya. Siapa yang mau jadi kapten? Aku aja. Kamu aja, kamu aja. Mumu ya? Mumu ya? Mumu and Bella ya, kapten ya versus kapten ya? Oke, tepuk tangan untuk kedua tim. Kita akan main ketiga babak. Langsung saja ke babak pertama. Ini dia, Choose Your Box. Choose Your Box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dengan nilai poin yang berbeda-beda di setiap pertanyaannya dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai, Choose Your Box. Saya akan mulai dengan tim Good Vibes dulu, oke. Susunannya udah rapi ya, Bella akan di tengah sebagai kapten. Silakan pilih kategori kalian. Ada olahraga 10 poin, pengetahuan umum 20 poin, wisata 30 poin. Wisata 30 poin. Perhatikan gambar berikut itu. Itu tuh. Apa nama kawasan tepi laut
dengan pulau buatan manusia yang terbesar di dunia ini. Nama ini, nama tempat ini. Gak usah jawab aja. Reklamasi. Palm. Palm Jumeirah. Palm Jumeirah Dubai. Palm Jumeirah Dubai. Yeah. Salah. Lovebirds. Apa nama kawasan tepi laut dengan pulau buatan manusia terbesar di dunia ini? Ini nih. Kawasan itunya namanya. Iya, namanya. Ada Dubai-Dubainya sih memang. Dubai. 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 Waktu habis goodbye. Salah ya. Ya. Yang benar namanya Dubai Waterfront. Oh. Kita ke Lovebird sekarang ya. Oke. Bagus, mereka belum dapat poin. Silakan pilih film 10 poin, olahraga 20, kuliner 30 poin. Luna, Saina, Mumu, Enok. Film deh boleh. Apa? Film 10 poin. Oke, cakep. Perhatikan gambar berikut itu. Siapa nama sahabat Shrek yang merupakan hewan keledai ini? Sahabat ini, namanya siapa? Donkey. Siapa? Donkey. 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 Benar sekali. 10 poin. Mana sih orang lain? Putar. Luna, ini duit. Udah. Kita sekarang ke tim Good Vibes ya. Silakan pilih. Okay. Kuliner 10 poin, olahraga 20 poin, film 30 poin. Yeah. Film. Satu coffee maker siap untuk dibawa pulang tuh. Tapi sebelumnya jawab dulu pertanyaan dari Ko Densu. Kalian beruntung ada Pandora Box terbuka. 30 poin plus 1 buah mesin cuci ya. Kopi. Mesin cuci. 1 buah kopi ya. Ya oke, siap. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, siap. Apakah nama kota yang dipakai oleh tokoh ini sebagai nama samaran dalam serial yang berjudul Money Heist? Nama kota yang dipakai oleh tokoh ini. Apa? Tokyo. Tokyo, jawaban Anda benar sekali. Amel, bawa sini. Ya, oke. 30 poin dan 1 buah coffee maker. Ya. Coffee maker ya. Emang lu minum kopi lu? Enggak sih. Susu. Bapak ibunya minum. Oh, bapak ibu ya. Iya, nanti dijual sama bapak ibu. Ya. Oke, kita ke tim Lovebirds. Dia 30. Kalian belum ada poin ya? Udah dong. Oh ada ya, harus 10 ya. Oh maaf, kecil soalnya, makanya saya lupa. Oke. Ya coba yang gede ya. Silakan pilih, pengetahuan umum 10, kuliner 20 poin, wisata 30 poin. Wisata oke. Siap, 30 poin wisata, saya suka nih. Perhatikan gambar berikut ini. Aduh, bismillah. Oke. Berada di provinsi manakah air terjun Tukat Cepung ini? Provinsi. Aduh, ini air terjun. Bali, Kaden. Provinsi Bali. Benar sekali. 30 poin. Putar. Putar biar cepat, biar banyak. Ya, habis lagunya. Iya. Oke, 30 poin, bagus. Nah, ini mulai panas nih pemirsa. Kita sekarang akan ke pertanyaan terakhir, oke? Pertanyaan double point. Oke, pertanyaan double point ini nilainya 20 poin. Sekaligus pertanyaan penutup dan menjadi pertanyaan rebutan. Pertanyaan ini seputar logika. Logika, asik. Begitu logika, Mumu, oke. Si yang paling punya logika. Oke, Mu, siap. Pertanyaannya. Semakin banyak yang diambil,
semakin banyak yang ditinggalkan. Apakah itu? Apa? Sejarah. Sejarah mungkin. Sejarah. Sejarah jawaban Anda salah. Kurang tepat. Kesempatan untuk good vibes? Iya. Apa semakin air. Banyak diambil? Semakin banyak yang diambil, semakin banyak yang ditinggalkan. Air. Oh, air. Air. Salah juga. Jawaban yang benar adalah langkah kaki. Semakin banyak yang diambil, semakin banyak jejak yang ditinggalkan. Oke, kita hitung poin dulu untuk babak ini. 20 poin, sayang sekali tidak ada yang dapat. Dari good vibes dulu, good vibes. Good vibes babak ini, total poin kalian adalah 30 poin. Not bad. Dan lovebirds di babak ini total poin kalian adalah wow, 40, selisih 10 poin. Pembukaan yang bagus untuk lovebirds dan hanya selisih 10 poin saja. Dua babak lagi, oke? Kita panaskan setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia. Bow!